Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan aku, Mevels. Dan kali ini guys, kita bakal main lagi Minecraft di Sanusabi Season 4-nya ya guys ya. Jadi di sini sapiku sudah mulai kurang ajar kawan. Kamu bisa lihat itu. Hai kawan, aku Moen. Kenapa kita jadi ngomongin kawan sih? Jadi guys, ya di video kemarin kita itu udah ngapain Moen di Sans Moen? Aku udah lupa, aku udah lama gak record Sans. Oh iya, kita jadi assassin. Iya. Yang ada kasus di mana ada orang mati di luar script. Bang bang. Oh my god, dia sudah mulai kurang ajar kawan. Kita harus panggang dia. Jadi ya kita kemarin udah perang ya kan. Dan ya kita sudah bisa menyatukan Nelson dan Nagdi. Dan akhirnya mereka hidup bahagia. Kok kayak apa ya? Astaga. Nikidi dan Bikini Cream udah mulai ada X-nya lagi. Jadi mereka sudah berpasangan lagi. Jadi men, ya sini duduk santuy dulu sini ya. Jadi guys, ya karena kita pikir-pikir, kita tuh perlu membuat yang namanya farm ya kan men. Cuman kalau dilihat-lihat kan kita tuh farmnya tuh masih ya farm-farm memperkaya diri. Malah farm-farm yang sederhana kita ndak punya gitu loh. Nah aku mau bikin nih guys ya buat kali ini. Oke, mau apa sih, Moen? Aku pengen perbaiki, soalnya ini masih belum baru kan? Belum baru, what do you mean? Iya, ini kan masih oh, iya, harus dibawa ya? Iya. Oke, gini ya? Ya udah ini dibawa, nice. Sama kanannya dong, ini sama ini. Iya nggak sih? Nih. Iya benar, ya. Nih, clear lag. Udah. You mean. Jadi guys ya, di video kali ini aku mau coba bikin yang namanya sugar cane ya kan. Jadi ya buat farm-farm kita. Dan mungkin kita juga akan bikin farm yang lain. Cuman ya sementara kita akan bikin farm sugar cane dulu ya guys ya. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan adalah pertama yang gambar emote itu Moen. Apa ya? Observer. Bener ya toh? Iya, observer. Observer yang gambar emote ya kan. Observer, bener aku lupa guys ya. Di bagian redstone-redstone ku tuh udah ada apa belum ya? Bener ya. Wait a minute. Kayaknya belum ada. Belum ada ya guys ya, belum ada. Cuman ada piston doang, nanti kita pakai sih ya. Cuma observer kita nggak akan bikin banyak-banyak ya. Aku lupa cara bikin observer gimana. Observer, yang jelas redstone ini sama netherite quartz. Kita punya nggak main netherite quartz? Yang kayaknya nggak punya. Oh masih ada, masih ada. Ada santuy ada. Kita punya redstone juga, ya kan. Kemudian kalau nggak salah di sini juga masih punya redstone banyak. Kita santuy brother. Alright, langsung kita jadiin. Dan kita perlu yang namanya cobblestone. Oke, cobblestone kita bikin kita ambil langsung. Dan kita bisa langsung bikin yang namanya observer. By the way, kita bikin banyak sekalian buat cadangan kalau misalnya nanti kita perlu ya guys ya. Oke, jadi udah ya, observer sudah. Dan yang kedua, kita perlu yang namanya concrete lagi guys ya. Karena tema build kita kali ini semuanya adalah modern. Jadi harus bikin concrete terus. Moen, it's your time. For what? Bikin concrete. Yeah. Merah. Okay, enggak merah. Kita kali ini mau coba pakai warna merah. Karena kita udah banyak banget ya bangunan kayak gitu. Punya Moen itu juga putih grey ya kan. Kemudian di sini juga putih grey. Ini grey-nya grey lebih muda ya. Kemudian di sana juga putih grey ya kan. Jadi aku ingin ada warna yang lain seperti tower kita. Lihat tower kita yang ada di sana. Mana hilang towernya ya? Kelihatan. Nah, itu kelihatan tuh. Ada warna merahnya. Dan karena itu kita mau pakai warna merah guys ya. Like that. Atau pink man. Merah aja. Jangan nanti menyesal kalau pink ya. Jadi, pertama kita akan ambil dulu di tempat farm bunga-bunga kita ya kan. Farm bunga ya? Kok jadi farm bunga, men? Golem ya? Iya, kita ambil dulu semuanya ya kan. Langsung kita jadiin, aku udah ambil 5 stack, men. Let's go. Oke, udah. Kemudian kita balik lagi ke rumah. Oh, nggak tahu perlu berapa banyak, cuman ya nanti kita lihat lah ya. Oke, sudah. Tinggal kita bikin, guys, ya. Bentar, mana ya? Ini gravel, kita taruh dulu. Let's go. 1, 2, 3, 4. Kemudian tinggal kita jadiin concrete warna merah. Let's berapa go. Berapa banyak sih? Nggak tahu menjadi sih. Berapa? 2 chest cukup atau kayak 2 chest kamu ada ya? ada salker nggak? Kamu ada salker nggak? Di bawah ada banyak sih. Kenapa kamu harus repot-repot bikinnya di atas? Oh iya benar juga ya. Yaudah kita turun lagi yuk. Let's go. Ini buangin aja nih yang kira-kira sampah. Nih ini kosong nih. Mana? Ini potion nih. Tutup potion tuh diminum aja main. Kayaknya enak.
Enak sekali ya. Yes, betul masih sekali. Kemudian kita bikin lagi ini, oke. Okay. Ini satu cas juga cukup ya? Cukup sih, cukup. Nanti kita kombinasi sama warna putih sih, Muen. Kayak buat pondasinya mungkin nanti. Karena kan kita mau bikinnya agak melayang guys sih. Cuman kan ya kalau benar-benar melayang doang kan kurang bagus ya kan. Jadi nanti kita tetap gabungin ya kan. Alright, untuk wakapat, let's go. Aku malas bikin konkret, pakai ini aja putihnya ya. Apa? What do you mean? Snow apa? Iya. Aku tahu, gimana? Aku tahu kan. Ya enggak apa-apa, Cuman leleh enggak ya? Leleh enggak sih? Enggak ya? Enggak. Kalau snow enggak. Cuman kayaknya kurang, Muen. Kita perlu farm snow dan no, makhluk kesayangan kita sudah tiada, Muen. Banyak kah kayaknya pondasi enggak butuh banyak-banyak. Ya buat jaga-jaga sih. Ya udah, gini dulu mungkin. Iya. Oke. Okay? Oke ya, sudah ya. Oke, bahan bangunannya udah, terus bahan. Berarti ini kita taruh aja ya. Soundnya gimana? Aku udah pegang. Aku taruh enggak ya? Udah kayaknya sih. Mana ya? Nih, udah aku pegang, farm-farmnya juga udah aku pegang. Ini ada enggak ya? Bentar aku cek. Jangan-jangan enggak ada lagi. Enggak ada kan beneran. RIP. Apa? Itu yang mau kita farmin. Sugarcane. Iya, mau kita farmin enggak ada. Banyak di atas. Oke, okay, boleh diambil. Kayaknya tuh dulu aku punya kayak box khusus farm deh, bener. Ini kah? Punya 64 sugar cane. Oke, let's go. Oke, sudah. Kayaknya udah sih. Let's go. Kita taruh semua dan kita akan langsung ke tempatnya, guys ya. Jadi kemarin setelah kita pikir-pikir, kita itu mau bikin di antara para farm skeleton kita, guys. Kenapa? Karena kan sugar cane itu kan juga butuh ini ya, cang aktif ya kan. Nah, karena kita sering AFK yang di sini nih, yang di iron ini nih. Nah, kita akan coba bikin di bagian sininya mungkin ya. Oke, Muen. Sekarang ya, bikin pondasi dari tengah sini ke atas, Muen. Nge-lag. Mana? Gak ada blok apa buat taruh di tengah? Taruh aja sini. Langsung, gas. Let's go. Naik, Muen. Terus. Segini cukup atau? Terus. Sejajar. Jajar. Kurang aku bikinnya. Wow. Yaudah, kayak gitu aja, gak apa deh. Mungkin kita kesana dulu. Let's go. Nice. Kira-kira kita akan pakai titik bawah ini. Aduh, blokku gak ada, Muen. Gimana ya? Nice, pakai aja ke serba. Aku punya blok, Muen. Jangan. Why? No! Why? No, jangan pakai ginian. Ini kan cuma buat pondasi awal-awal. Bahaya. No. Emang siapa yang mau ngerusuh kita? Gak ada. Kamu sendiri. Gak ada. Aman. Santai. Nah, ini pondasi awal kita ya kan? Nice kan, Muen? Kayaknya ini bagus banget kalau dijadiin pondasi. Gimana, Muen? Kayaknya keren. Blok. Ender chest. Gak bawa, gak punya karena habis mati. RIP. Itu di sana ada tuh. Di atas ada tuh. Di sini nih, di bawah sini juga ada. Atas. Di bawah sana juga ada. Bawah sana. Karena blokku di kotak semua, guys. Ya udahlah. Oke, udah. Taruh dulu. Nah, ini kemudian kita akan berarti pakai yang snow-nya tadi dulu kali ya. Oke. Kamu pegang kah? Enggak, di kamu, di blok. Di Salker yang mana yang ya? Merah, yang ada warna merahnya. No, nggak ada. Aku nggak pegang. Jangan bilang ketinggalan. Sangat pintar sekali. Kamu gimana sih, Muen? Parah banget. Oh, ya ampun, barang pokoknya ketinggalan. Pegang semua. Wow. Ah, gimana nih? Sapi kita, guys, mengecewakan. Dulu lagi parah. Tuh, jatuh, udah ke bawah tuh. Oke. Oke ya, jadi kita pakai snow-nya terlebih dahulu ya kan. Nah, ini tinggal kita ganti sekarang. Let's go. Kita ilangin dulu. Let's go. Mau berapa nih, Muen? Tadi tengahnya mana, Muen? Situ. Mana? Tengahnya ini tengah. Ada. Ini dalamnya berapa sih nih? 3x3. 4x4 kan ini? Iya, 4x4 ini. Jadi tadi, tengahnya sini Pak, 2x2 nih. Ininya di sini berarti. Bentar, kulihat dulu. Berarti sini 1 2 sini ya berarti ya. Ini tengahnya, kemudian sini sama ini sini. Oke, ini udah tengah nih. Ini tengahnya ya. 4 enggak sih? Itu lebih nih. Itu lebih, Cak. Ini tadi udah benar 4 kali. Jadi ini.
4x4 main bawahnya tuh main. 4x4 itu si obsidiannya, 4x4 tuh obsidiannya. Ya, tengahnya kan 4x4 juga. Kan obsidiannya ke kanan ke kiri 4 semua kok, Cak. Kalau kamu hitung sama itu. 2 3 4. Bener kok, bener-bener sudah. Oke. Udah valid, valid no debat ini main. Udah valid no debat ini. Oke, jadi pondasinya udah jadi dan kemudian nanti kan bakal kita dekor. Ini mau dekornya gimana, men? Kayak ngegantung ke sana kah atau mau gimana nih? Atau mau ada kaki ke bawah? Kayaknya ngegantung aja deh kayaknya. Mumpung ini kan di bawah sama yang sana. Ah. Nanti kita bisa pakai kayak sejenis rantai-rantai gitu. Ah, boleh, boleh, penyambung. boleh. Cuman sementara ini mau kita perluas berapa kali berapa dulu nih? Tadi berapa? Yang mana ini? Yang sini kan? 1 2 3 4. Oke. Kok beda? Wait, kamu kok Moen, kamu bikin bingung. Oh, ini nih. Nah. Oke, guys, dia bikin bingung, guys. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke, kemudian tiap sisinya tambahin 2 blok, Moen. 1 2 1 2. Let's go. Tambahin lagi. Sini, Moen. Loh, kok iya. bentar. Wait a minute, kok jadi bingungin sih ini? Kenapa sih ini? Oh my god, 1. Nih, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke, nice. Ini kurang 1, brother. Ini kurang 1. Itu 2 3. Oh, I see. What's the problem, dude? Oke, nice. 1 2 3 4. Oke, sudah. Udah ya. Jadi seperti ini ya, guys ya. Ini bakal jadi pondasinya. Kemudian tinggal kita main warna merah. Nah, ini masalahnya ini nih, guys ya. Belum dibasahin, brother. Ah, males banget. Oke. Positif ya, mau gimana lagi? Oke, let's go. Let's go. Kita pasang dulu, guys. Let's go. Oke, ya sudah ya. Nah, tanda plus. Ini kalau di peta bagus sih, men. Tanda plusnya. Setelah itu, nih, masalahnya mau dibikin ruangannya berapa kali berapa, men? Kamu mau bikin farmnya kayak gimana deh? Panjang. Panjang. Bentar, gini dulu. Berarti kan ini udah 2-2. Gimana kalau tiap sudut kita tambahin 5 blok? Panjangnya. Heeh. Aduh, tapi ini jatuh nih ya. Gua enggak mau harus pakai snow block kayak gini. 1 2 3 4 5. Oh my god, ini kayak kerja dua kali enggak sih ini nih? Iya. Oh my god. Oke, let's go. Let's go. Kita pasang. Let's go. Oke, guys ya. Nah kemudian nanti, gini aja berarti main. Bentuknya itu, dan aku pikir dulu. Kalau misalnya kayak gini, sisinya tambahin satu blok lagi kali ya buat dindingnya. Kemudian nanti panjang kayak gini aja. Kayak gitu, gimana? Boleh. Oke ya, nah kayak gini kita panjangin dulu. Oke, kita tambahin lagi, let's go. Berarti dari sudut tadi juga tambahin lagi ya. Tek, gini guys ya, alright. Kita tambahin lagi, buat dindingnya ya, bagian sini ya. Kayak gini, kemudian 1, 2, 3, 4, tambahin lagi seperti ini, oke ya? A few moments later. Oke guys, ya jadi tadi kita sempat perluas dikit ya kan, karena ya kita, kita mau uji coba dulu, takutnya tuh sistem redstone-nya tuh terlalu pendek gitu loh. Ini kok jadi gede banget ya? Wait, tuh gak... Emang gede. Udah belum nih? Oh ini udah ya. Jadi guys, ya ini aku tadi sempat konsep sedikit ya kan. Jadi nanti bagian sini tuh farmnya, sini redstone-nya, sini farmnya, sini redstone-nya. Cuman kayaknya tuh kurang panjang gitu loh, Moen. Iya nggak sih? Iya, aku merasa kayak kurang panjang. Iya, aku juga deh. Berarti tiap sudut tambahin 3 lagi mungkin? Gimana? Aku gak punya snow lagi. Oh my god, Moen. Oh my god. Oke, kita tambahin 3 lagi guys ya. 1 2 3. Tuh enggak. Jadi tiap sudutnya kita tambahin 3 lagi. Karena ya masa kita bikin farm cuma kecil nanggung gitu loh. Di home suka RT. Oh my god, Moen sudah mulai menghilang-hilang guys ya. Guys, karena kita tidak punya warna putih lagi. Mau gak mau kita pakai ini. Oke, nice. Oke ya, let's go. Ini by the way gak cair kan ya, kena air ya kan. Oh my god. Oke, sudah. Kita ambil dulu, kemudian kita pasang lagi di sini. Oke. Kita pasang di sini, warnanya berbeda, men. Oh my god. Ya, aku lihat. Berbeda semua. Oh my god. Pasang dulu aja lah, nanti gimana-gimana gampang lah ya, guys ya. Intinya pasang dulu aja untuk keamanan, ya kan? Keamanan dan kenyamanan. Let's go, kita pasang dulu.
pasain aja sekalian ya. Iya sekalian boleh boleh boleh. Alright, lagi kita pasang lagi di bagian sini. Let's go. Guys, jadi di sini kita lagi basah-basahin nih biar ya bisa kita pasang-pasang yang lain kan. Kalau masih basah-basah, masih basah-basah. Masih belum dibasahin, itu nanti agak susah ya kan. Oke, okay, let's go. Let's go. Kita basahin dulu. Let's go. Let's go. Alright. Sedikit lagi. Oke. Okay, nice. Udah ya ini ya. Mending kita bikin sistemnya dulu atau gimana men? Sistemnya dulu. Sistemnya dulu aja kali ya. Berarti guys, berarti kan dari sini kan masih warna putih nih. Nah kita pakai sorry. Kita pakai warna putih dulu untuk dindingnya. Dua blok mungkin. Oke. Okay. Dua blok ya kan. Nah kita pasang dulu. Bagian ujungnya nggak usah ya men ya. Yang paling ujung sana. Ujung gak luar apa. Ujung luar. Gak apa-apa. Biar keren aja. Keren. Wow. Iya, biar maksudnya biar berbentuk gitu loh, ya kan? Kita akan bikin burger, guys, ya. Apalagi burger sekarang coba, aku enggak ngerti lagi, ya ampun. Bisa-bisanya merah putih dianggap burger, guys. Bisa dong, bisa. Kamu enggak pernah lihat Krabby Patty, ha? Tadi warna putih tau. Tapi enggak merah pula. Iya sih, dagingnya kan merah. Kan hitam. What do you mean? Kemudian setelah kayak gini, nah setelah kayak gini kita kan nanti tinggal mau bikin berapa tingginya. Nanti paling atas kita samain main kayak yang warna putih yang di bawah, kayak gitu. Oke. Ya. Nah, karena sekarang kita akan ngetes bagian bawahnya dulu, guys. Kita akan bikin redstone-nya, oke? Okay? Nah ini dia, oke? Okay? Kita pasang, let's go. Dan satu main yang kita perlukan main, crafting table. Yap, kita perlu crafting table. Oke. Okay. Jadi bakal seperti ini, guys, ya sistemnya. Ini ada si kayu, aku ada oak. Kamu ada kayu lain nggak? Masa pakai oak? Aku malas pakai oak. Aku mau pakai yang lain. Kamu mau apa? Kamu mau acacia? Acacia. Boleh. Acacia, boleh acacia. Karena kita akan pakai seperti ini. Dan dia akan tertutup jadi tidak terlihat. Nah, sudah seperti ini main, kita bikin lagi main kayak gini. Ini apa ya? Ya, boleh. Serahlah. Serahlah gini aja dah. Kita akan bikin lagi seperti ini, oke. Okay. Pokoknya panjangnya tuh cuman segini, guys, ya. Nah, oke, okay, jadi nanti farmnya itu bakal di depannya sini, ya. Alright, sudah. Kemudian yang kita perlukan, kita nggak punya dirt, man. Kita belum ambil dirt, ya ampun, lupa. Ada di base tadi. Ada ya. Oke, ya. Aku akan coba membikin piston-nya. Kalau nggak salah piston itu perlu iron, redstone. Kenapa, man? Buat apa? Ya buat nanam ya, sen juga bisa sih. Sen bisa sih. Kita nggak punya sen. Ah, boleh. Ada kok banyak. Kan ah, sama cobble, sama cobble main, cobblestone terlupakan. Karena kita udah lama banget nggak pakai ini ya cobblestone, guys, ya. Memakai cobblestone apa? Buat piston ya. Oh iya. Oke, sudah mana? Give me stone. Kenapa? Kok stone? Cobblestone kurang loh, cak. Banyak apa? Oh my god, balik lagi. Kalau nggak salah perlu 3 ya. Bentar ya guys, ya kita akan coba dulu. Ini masih sisa. Jangan pakai asasia deh. Pakai waknya aja waknya, oke? Okay? Waknya ini bakal kita jadiin plank. Kemudian kita jadiin piston. Let's go. 26 piston. Nggak tahu cukup atau nggak. Cuman kayaknya cukup sih. Alright. Kalau sudah tinggal kita pasang seperti ini ya guys ya. Nah, ini nanti bakal dia tuh ngedorong si sugar cane-nya. Jadi kira-kira seperti itu guys ya. Nice, sudah. Kemudian ininya satu aja kita taruh di bagian sini. Huh. Kebalik. Kok kayak gini? Madepnya itu gini kah? Bentar main. Gini kah? Mukanya di mana mukanya? Oh, benar. Udah tuh madepnya seperti itu, aku bikin piston lagi. Let's go. Nice. Kemudian kita pasang lagi. Main, kamu masang enggak nih? Kubagi. Au. Ini lagi tadi. Tuh. Oke, kita pasang lagi seperti ini. Nice. Kemudian kasih muka lagi di bagian yang sini. Kebalik dari belakang. Dari belakang ya, seperti ini ya. Nice. Habis. Bentar uji coba dulu, Moen. Uji coba dulu. Ini sampai enggak sampai ujung? Ini rusak dong kalau kayak gini ya. Ya harus di belakangnya kalau enggak di belakangnya. Waduh. Di atasnya bisa enggak ya? Enggak bisa. Nah, emang enggak bisa di atasnya. Coba taruh dulu. Terus coba. Oh, di sini enggak tahu deh. Oke, enggak bisa deh. Coba ya, redstone. Kasih blok. Oh, oke. Okay. Bisa. Sampai ujung enggak main? Bentar, redstone-nya masih ada kah? Tahu.
Redstone, where are you? Oke, ini banyak. Let's go. Kita sampai ujung sini. Bisa enggak main? Coba main. Tes. Ya, paling ujung enggak? Paling ujung enggak? Coba. Oh, ya udah semuanya ya. Berarti udah worth it. Oke, nice. Nisi, tinggal kita basahin lagi. Wah, berarti dindingnya piye main komen? Atau ini kita majuin lagi apa? Enggak bisa deh kalau dimajuin lagi. Enggak bisa. Paling sini ini bawahnya kita ilangin buat naro air. Enggak bisa dong, farmnya kan di sini, what do you mean? Apanya? Farmnya kan di sini, Moen. Ini di sini. Airnya di belakang. What do you mean? Hah? Kenapa airnya di belakang? Oh, biar iya. Apa? Ini kelihatan enggak pernah bikin farm nih guys ya. Farm redstone enggak pernah nih kelihatan nih. Atau sebenarnya bisa ada cara lagi ya, itu dengan ini nih, apa namanya, kepala mereka di tengah Moen, kayak gini ke kanan kiri gimana di sini apa. Tapi kita nggak bisa lihat kalau kayak gini, kita kelihatan kan farmnya kan. Iya. Gimana menurutmu apa sih, what do you think about that? Kalau misalnya apa di atasnya gimana Moen? Coba aku ingin meminimalisir gitu loh untuk bloknya. Coba aku pakai ini ya, coba ya. Okay, like this, kemudian taruh di sini. Nggak nyampe kayaknya. Hah? Coba dulu, coba. Let's go. Oh, dapat. Nyampe nggak? Oh, dapat. Nyampe nggak? Coba lagi. Okay, ya. Kalau di atas sini bisa nggak? Coba. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Harus dari belakang ya. Sensornya. Gini Moen, gimana? Nggak. Okay. Tapi agak tinggi ya berarti. Sama aja lebar dong berarti dong. Kalau pengen hemat sih emang pakai yang ini tadi sih. Cuman ya perlu lebih lebar, gimana? Mau pakai yang mana? Sama lebih lebar kan. Gini aja ya udah. Iya. Oke lah. Baik guys ya, kita putuskan kita akan menggunakan yang ini ya. Oke, jadi semuanya bakal kita sistemnya seperti ini aja, simple. Dan sekarang kita tinggal masang. Alright. Oke guys, ya jadi secara konsep ini udah jadi guys, alright. Nah sekarang aku tuh pengen rubah bagian sininya menjadi hopper. Let's go, mari kita rubah menjadi hopper. Ini juga kita ilangin dulu. Nah ini nanti isinya bakal sugarkan-sugarkan gitu ya guys ya, dari 4 arah kayak gitu. Nice, kemudian bagian sininya juga kita ganti sekalian. Nama Moen, kamu tadi kan yang manggil aku. Oh my god. Pakai iron, mantap. Nice, lanjutkan kawan. Diamond enggak? Diamond yang di rumah aku bawa ke sini semua. Next farm. Wow. Okay, jadi ini tinggal kita pasang chest aja guys, seperti ini. Yeps. Okay, Moen lagi bikin ininya ya, bagian atasnya gitu ya. Mungkin kita pasang lagi bagian sini. Let's go. Ini juga kita pasang. Nah, kalau biasanya itu kan orang pada pakai ini ya, air guys ya. Kita tidak, kita pakai full hopper. Oh my god. Wow. Masalahnya itu ya kan, kayunya ada nggak? Kalau airnya sih ada ya. Kayunya ada nggak? Mari kita bikin dulu. Oh nice, jadi 27. Kemudian kita jadiin hopper. Let's go. Kita jadiin hopper lagi. Mana ya? Ironku di mana ya? Aku ambil tadi. Pantes kok hilang. Ambil lagi Moen, yang di tempat farm Moen. Oke, kemudian ini kita jadiin hopper lagi kawan. Let's go hopper. Nice. Oke, kita perlu kayu sih sekarang ya. Oke, langsung kita pasang aja guys seperti ini. Nice, ya kan? Oke, cuman kan ini gelap ya. Nah, kita harus kasih pencahayaan nih. Ini
di bagian mana ya? Sini kali ya. Kamu pakai glowstone apa? Ini, glowstone aja lah. Kita pasang seperti ini, kemudian kita pasang juga di bagian sini. Let's go. Dan di bagian sini. Let's go. Cuman masain nanti yang ada sugar cane ya. Main itu bakal spawn monster enggak ya? Aku enggak tahu dah. Kalau terang sih kayaknya enggak bakal sih. Berarti tetap harus diterangin ya. Iya. Gini kah? Gimana nih? Atas kah? Iya, di atas kayaknya, di atas. Kotak sini nih, 4 kotak nih. Oke, okay, terus mana lagi? Kalau atas tuh enggak terlalu berpengaruh sih, men. ujungnya. Terus sininya kali ya? Oh, ini iya. Kali ya? Yes, itu bisa boleh. Buka aja. Bentar. Gini kita lagi. Kita seling-seling satu-satu. Oke, okay, nice. Pasang aja langsung, let's go. Alright. Kemudian bagian sini juga ya. Oh, kok yang ini pas, kok yang ini enggak? Oh, ini pas juga ya. Langsung kita pasang, let's go. Ya biar terang ya guys ya. Cuman nggak tahu ya yang atas mudah-mudahan tidak terpengaruh ya, mudah-mudahan ya. Terpakai saya lantern ya Muen ya. Boleh, lebih bagus juga. Aku nggak punya. Ambil Muen. Buat bagian bawahnya sini kayaknya bagusan saya lantern ya guys ya. Kebanyakan glow dust kayaknya kurang. Oke, kita ganti lagi ya. A few moments later. Alright, nah terlihat lebih nice ya guys ya. Terlihat lebih nice. Kamu punya berapa blok Muen? Banyak kah? Banyak. Kalau gitu atasnya sini taruh juga kali ya. Oke, it's okay. It's okay. Bocor doang, it's okay. Oh, di sini kan ada redstone-nya, hati-hati, Val. Kayaknya enggak usah deh, sini udah cukup kayaknya. Oh, hampir ya. Oh, hampir redstone-nya, iya. Udah cukup, matiin aja, Pak. Hah? Udah cukup kah? Iya, udah cukup. Oke, okay, ya udahlah. Yang atas aja sih. Oke. Yang atas gimana ya? Apa enggak usah main? Kita kacain aja main biar kita farm monster juga di sini, main. Enggak, what you mean, enggak. Biar ya? Ada monsternya juga, biar keren gitu, ada penghuninya gitu loh. Ini aja apa? 2 4-4 lah, 4-4 4-4 main. Hah, what do you mean? Itu gimana sih, kamu tidak ini banget, simetris banget, sumpah. Biarin lah, enggak dilihat juga. Ya, jangan gitu. Ini Muen sudah mulai males nih kayak gini nih, kalau udah mulai males nih. Ya. Untung belum disuruh ngasatin air ya kan? Kamu yang aku suruh ngasatin. Oh, tidak bisa, brother. Kemudian kayu lagi, kayu kita perlu kayu yang banyak banget ya ampun. Nih guys ya, malesnya kalau mau pakai hopper banyak-banyak nih gini nih. Oke, okay, jadi ya ini kurang 3, ini kurang 4. Main mau bikin hoppernya lagi dan ya harusnya sih secara sistem udah ya guys ya. Oke, okay, nah sekarang selanjutnya kita akan memasang yang namanya sugar cane. Yaps, betul. Karena kita mau farm sugar cane. Kalau tidak ada farmnya terus buat apa ya kan? Nah, ini kita pasang dulu ya guys ya seperti ini. Alright. Nah, jadi nanti dia bakal tumbuk sini ke atas sini dan kalau misalnya dia kena sensor dia bakal langsung seperti itu guys ya. Oke, bentar main. Oke, masuk ke hopper sih. Mudah-mudahan worth it ya guys ya. Mudah-mudahan jatuh ke bawah semua ya. Kalau yang di atas aku nggak tahu deh. Mudah-mudahan jatuh ke bawah juga sih. Please. Oke ya, sudah ya. Secara konsep sih udah jadi guys ya. Tinggal kita pasang semua. Let's go. Main ini gimana main? Ada yang jadi dirt main? Ya udahlah, biarin lah. Astaga. Guys, karena aku tidak punya yang namanya kaca maksudnya. Nah, aku mau pakai ini aja nih. Udah ini aja lah. Yalah, kita pakai ini ya. Let's go. Nah, seperti ini. Oke, okay, nice. Terlihat lebih mantap, ya kan? Enggak, sebenarnya tujuan utamanya bukan karena itu ya, guys ya. Tujuan utamanya karena biar si sugar cane-nya itu enggak mantul keluar ke arah kita sini loh. Kayak gitu loh. Nah, seperti ini. Nice. Nah, nanti tiap sisi kita juga bakal bikin seperti itu ya, guys ya. Oke okay ya, jadi udah ya guys ya, seperti ini. Nah, secara konsep sih sudah ya kan. Nah, masalahnya mau ngetesnya gimana main? Kamu masih ada ini lagi nggak? Masih ada lagi nggak? Moen. Apa? Main yuk. Ya. Ayo. Dia nyambi ngapain coba. Ini kamu masih ada sugar cane lagi nggak? Nggak ada, habis aku. Bone meal. Nggak bisa kocak. Oh iya, Pak. Terus kita keluarnya gimana nih? Hai everybody, ini keluar masuknya lewat mana? Muen, keluar masuknya lewat mana kita? I don't know. Gak ada kayaknya, lewat atas aja apa? Lewat atas apa? Oke. Okay. Oh my god.
Ini by the way atasnya bakal nge-spawn gak nih? Aman gak? Oh iya bakal nge-spawn pasti. Oke, berarti yaudah terangin sedikit ini lagi. Enggak sih, ini enggak apa-apa. Harusnya enggak sih, harusnya ya. Tapi masalah ini mau kan mau ditutup jadi warna putih kan? Oh iya, benar juga. Benar. Kalau enggak usah semuanya, Moen. Bagian sininya aja kali ya. Enggak. Bagian sininya aja. Oke. Yang airnya enggak usah. Nah, kayak gitu aja. Oke, mungkin aku akan pulang sebentar guys buat ambil sugar cane lagi ya kan, karena kita kan mau uji coba juga. Oke, kita ambil dulu ya. Keren sih, kalau dilihat dari luar keren sih guys. Keren loh Moen, bentuknya Moen ya, cuman kak. Cuman nanti tinggal ini sih emang, tinggal agak sedikit sentuhan biar kelihatan gak melayang gitu loh. Kalau secara ini sih udah keren menurutku. Oke, tadi mana yang belum dibasahin, ini dia. Kita basahin dulu, let's go. Sini juga belum, let's go. Ini juga kah? Alright, sudah. Kayaknya udah semua sih. Tinggal bagian atas sini ya kan. Nah, oke, jadi ini kita uji coba ya guys ya. Kita akan uji coba bagian sini. Oke, kita akan uji coba misalnya kayak gini. Kemudian sensornya mana nih? Aduh, sensornya kita ngambil dari sini kalau nggak salah. Ya ampun. Oke, kita coba dulu. Kita tes apakah worth it. Oke, worth it ya. Masuk semua ya. Oh, enggak ya Moen. Ini ada yang di sini gimana dong? Ya udah. Tuh. Ya enggak masuk ya udah biarin enggak masuk. Soalnya oh iya, kan okay lah. Tapi emang dari sistemnya autofarm memang kayak gitu ya guys ya, sugar cane. Jadi enggak 100% work. Maksudnya enggak 100% tuh bakal masuk. Kadang ngebug kecuali kalian bagian bawahnya kasih main card lagi dah. Itu pasti bakal work ya, 100%. Ya, lebih bagus sih. Itu 100% bakal dapat. Cuman ya itu sih. Karena kita ada di sense. Dan nanti kita bakal dikatain best tergelek sedunia. Ya udahlah, kita ngalah. Udah, ini ada yang belum atasnya. Oke. Okay. Ada lagi nggak yang belum atasnya? Udah semua kah? Udah semua. Mau ngetes. Kita ngetes ya. Kita akan coba ngetes. Ini kita akan dicoba ya guys ya di bagian sini. Kita dicoba dulu. Kemudian kita pasang di sini. Tuh ya, oke, okay, worth it ya. Oke, okay, ya worth it ya guys ya. Tapi seperti yang kita bilang, ini nggak bakal 100% masuk. Karena kadang-kadang ya ada yang ngebug kayak tadi. Tapi it's okay, paling nggak sistem dari farm sugar cane kita ini udah jalan guys ya. Oke okay, guys, ya jadi farm sugar otomatis kita udah jadi. Men, itu ada yang buka men, tutup dulu men. Ada yang buka? Iya. Nah, jadi farm kita udah jadi 100% karena Moen barusan menutupnya ya guys ya. Nah, ini farm kita udah jadi, emang nggak work 100%. Maksudnya bukan nggak work 100%, maksudnya tuh itemnya itu nggak bakal 100% masuk. Karena ya seperti kita bilang tadi, ya mungkin kadang-kadang ada yang ngebug ya, kayak yang nyangkut gitu ya. Cuman kalau misalnya kalian mau bikin juga dan mau lebih perfect, kalian bisa pakai main card ya di bawahnya, main card hopper ya kan, itu bakal 100% masuk ya guys ya. Jadi kira-kira seperti itu guys ya video kita kali ini. Dan selain ini kita udah santai banget buat farm sugar cane, gak perlu motong-motong depan rumah lagi. Dan depan rumah bisa kita ilangin. Dan ya sekian guys video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share. Dan jangan lupa subscribe juga, karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di video or live streaming selanjutnya. Bye-bye. 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 Bye-bye.